Yang telah hadir di lapangan Coban Jaya ini, saya kira ini penyelenggaraan pacuan kuda yang terbaik selama ini. Dan mohon maaf, PP Pondasi di tahun 2020 dan 2021 tidak bisa menyelenggarakan karena pandemi. Tetapi saya tunaikan PP Pondasi, kita tunaikan di tahun 2022. Peserta dari Kalimantan Selatan, Yongi, Farad Wongkar, Pate Raymond Tandang, Yongi Haja Haryati Jaya of Faber, 5 ekor kuda yang akan bersiap di race yang ke-10. Juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada senior kita Abah Bakir yang mana sudah memandu di ajang bergengsi yaitu di kelas 3 tahun Derby. Ya, sip. Masuk. Bendera. Tarik pokok gila dalam. Ya, lengkap sudah 5 ekor kuda. Para penonton, para undangan, jangan sampai berkedip. Di kelas 4 tahun AB menempuh jarak 2000 meter. Apa Roso Jatim double power respon pangsa prima donakar ini atau Kibrins yang akan berjaya sebagai pemenang? Jawabannya tentu ada di harapan kita semua. Ya, sudah lepas saudara 4 ekor kuda yang bakal berlari. Ya, sudah lepas. Kita lihat hari ini tampak memimpin sementara prima donna Kartini. Sementara memang masih mengingat jarak tempuh yang begitu jauh sama dengan hari sebelumnya 2000 meter. Prima donna Kartini masih prima donna Kartini menyusul di posisi yang kedua. Belum bisa kami kasih pastikan begitu pun juga dengan Anda karena lebih kurang 1500 meter lagi yang tersisa. Kita nantikan prima donna Kartini di Bogor Hoso Jatim di posisi yang kedua dan Vespa Pantel serta double power. Masih cukup jauh waktu tempuh yang dibutuhkan untuk kuda-kuda yang berlomba di race yang ke-10 ini. Masih memimpin leading kali ini, kita lihat
terjadi semakin rapat dalam dua gerombolan kecil. Lebih kurang setengah putaran lagi sama-sama kita nantikan tampaknya Resmo Fanto. Resmo Fanto begitu juga dengan Resmo Fanto masih sedikit mengalami kendala ataupun apa namanya kita masih menunggu sebab setelah kekuatan masyarakat terjadi menjelang dari finish. Kita nantikan masih double power. Kita punya Resmo Fanto. Resmo Fanto. Resmo Fanto prima donna kartini. Resmo Fanto terjadi adu speed adu kecepatan menjelang 200 meter menyimpang dari sini. Karena kita lihat dengan jelas dan teman-teman apakah akan menjadi kembali persaksian posisi. Kita lihat dalam kecepatan kita. Prima donna kartini. Prima donna kartini. Orang yang sudah bersiap ke 10 ini sama-sama kita lihat hingga nomor pelatas 1 Roso Jatim dengan jokinya joki wanita Akila. Satu-satunya joki wanita yang berpartisipasi di antara apa kita sudah nanti yang akan menjadi sang jawara di nomor 10 di kelas 4 tahun AB jarak tempuh 2000 meter. Apakah Roso Jatim, Roso Power, Resmo Fanto, Prima Donna Kartini. Di dalam. Biar masuk. Biar masuk. Biar masuk. Dan juga segera dipersiapkan untuk race selanjutnya, yaitu race yang ke-11. Kawasan di bawah. Jadi tidak mengalami. Untuk penyerahan piala dan hadiah Ketua Pengprov Kota Jawa Timur Bapak Akam Dito Bono dari Pengprov Kota Jawa Timur untuk menyerahkan piala dan hadiah. Sudah saudara-saudara menunggu kita berlanjut beberapa serangan yang akan dibuat disahkan di juara 1, 2, dan 3 dan kita akan menunggu hasil tetap siapakah yang menjadi juara umum untuk keturunan seri 1 keturunan sepatu kuda seri 1 lari mereka milik Andi Ibrahim Mazda juara kedua nomor pelana Tijar Kovanto sementara di Sulawesi Barat Joki Marcel Ratu pelatih lahir Beta
pemilik Andi Daimas Darai Stegel, pemilik Haja Haryati Stegel. Demikian yang saya dapat laporkan, langsung menuju ke Bung Pras. Ya, terima kasih. Saudara-saudara saya berpokok, berkenan menyerahkan piala dan hadiah kepada para pemenang. Untuk itu, kami panggil juara ketiga, Sky Frame dari Kalimantan Selatan, dipenangkan di tempat yang sudah kami siapkan. Sebenarnya piala dan juga Tahan, satu, dua, kemudian medali untuk sang pemilik. Kemudian medali untuk sang pemilik pelatih. Pelatihnya adalah Lan Andi Rambi Bukentang. Kemudian kepada Jogi Mal Sobatu Jogi. Kemudian kepada kemudian yang terakhir medali itu sang kuda Resmob Kansel PH Resmob Desandang Awak Belantara dan Abadi Esa yang dikenakan di Kansel Ceder. Kemudian Nadia saya semangin sungguh kepada 50 juta hadiah uangnya foto bersama. Ya, cukup bersama dulu. Matra kembali ke Matra Barat menyabet 12 poin pada dasar sayang. Kali ini Matra Barat para nomor 9 menyabet 21 23 poin lagi. Ya, diberikan kepada Bapak Andi Jai Master. Ya, kemudian terima kasih. Kita tolong foto.